Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ayo. Halo. Selamat sore guys. Bakso di Proliman Kota. Nah ini bakso Wonogiri. Bakso Wonogiri yang ada di Telo Martani. Maaf, di Taman Martani. Nah, itu ada aturannya. Silakan kunjungi ya, bos ya. Nah ini untuk meja baksonya ya, silahkan dilihat sendiri ya, bersih ya. Jadi kita makan itu enak, yang jualan juga berseragam. Nah ini meja-mejanya juga bersih. Silahkan dikunjungi, harga-harga jelas. 1 kg daging 0, ons tepung. Nah, jadi kan ukurannya jelas ini. Ini memang kami sengaja untuk agak lama ngambil gambar, harga-harganya pun jelas. Nah ini bakso halus, bakso super, macam-macam pokoknya ada di sini. Bakso pos Wonogiri 3. Nah berarti masih ada lagi ya, ini ada bakso pos Wonogiri 1, 2 mungkin, atau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti ini biasanya satu manajemen ini. Nah ini miso dobel urat, es teler, miso urat, mie ayam bakso, mie ayam, macam-macam pokoknya, silahkan dikunjungi. Ini ada di Proliman ya, Jalan Solo Proliman ke utara, kurang lebih 1 kilo sudah sampai di kiri jalan. Memang kami sengaja datang bukan hari libur ya, jadi agak sepi, biasanya padat sini, ramai banget biasanya. Kami masih nunggu ini, pesan mie ayam bakso sama es teler siang-siang seger ya. Terus yang di sebelah saya ini mie ayam bakso dan teh tanpa gula. Nah di sana ini memang agak sepi ya. Nah ini kita minum es telernya ini. Nah, pas panas-panas ini. Nah ini di sebelah saya nih. Yang sudah berkunjung jangan lupa ya guys ya, bisa like, subscribe, komen, dan jangan lupa notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi konten-konten terbaru dari Solar TV. Dan terima kasih yang sudah berkunjung dan mendukung channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah ini sudah datang ini. Nah ini mie ayam bakso. Harga bisa dilihat nih di papan. Harga-harga steler bakso, bakso atau mie ayam bakso, macam-macam ya, ada urat, ada misonya, silakan dipilih, sudah ada harganya, bisa mengukur kocek kita sendiri. Parkir juga luas, pinggir jalan,
Kami langganan ya bos ya, di sini sudah berkali-kali ke sini. Kalau kita pengen mie ayam langsung kita mendarat ke sini. Nah ini baksonya nih, baksonya rasa sapinya kental sekali. Karena 1 kilo daging dicampur dengan 0, atau setengah on tepung, jadi akan terasa dagingnya. Ini es teler. Nah kita nikmati dulu guys ya. Sekali lagi mohon dukungan untuk bisa like, subscribe, komen, dan klik notifikasinya. Silahkan menonton, dan sekalian saya undur diri. Mohon maaf nggak bisa lama-lama untuk menemani rekan-rekan semua. Selamat sore dan jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan di dalam konten yang isinya berlainan, dan kita nikmati dulu mie ayam baksonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terasa sekali. Yes. Stellar.